Assalamualaikum semua. Jadi kali ini aku mau bagi resep sambal matah. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai burung, ada satu tomat, terus ada daun jeruk dan ada jeruk limau ya. Terus di situ ada garam dan terasi. Nah, sekarang simpel banget, kita tinggal potong semua yang sudah kita siapkan. Nah, sekarang tinggal kita tumis semua yang sudah kita potong tadi ya. Opsinya kalian bisa tuang aja pakai minyak panas atau kalian juga boleh tumis. Kalau di sini aku lebih pilih tumis karena rasanya lebih keluar dan baunya juga lebih enak. Lalu masukkan garam dan terasi. Kita aduk sampai sedikit layu. Masukkan perasan jeruk limau, kalian juga bisa pakai jeruk nipis. Nah, kalau aku sukanya sampai sematang ini, kalian bisa disiram aja atau bisa juga ditumis kayak gini ya. Nah, ini dia hasilnya. Rasanya enak banget. Tuh, kalau kalian mau coba silakan ya, karena praktis dan simple banget. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.